Kitab Minhajul Abidin muka surat 117. 117. Baris yang ke-14 daripada atas. Surat 117 baris ke-14 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين dan kata qil qila fi'il madhi bina majhul qila ai qala ba'dul ulama qila ni dikatakan, jadi kita jawi dia begitu. Dan kata qil, qil tu kata dah, qila dikatakan, yakni berkata oleh setengah ulama. Qila fi'il madhi bina majhul, qala qila dikatakan, yakni berkata oleh setengah ulama. Dan kata qil, jadi kata dua kali ya tau, qil berkata oleh setengah ulama, dan kata berkata oleh setengah ulama tu mana, tu kata tu buat contoh kuih kek. Betul tak? Tapi kek ni bukan K-E-K. C-A-K-E. Punya kek kot kan? Kuih kek. Kek tu kuih dah. Orang putih lah. Kita K-E-K tu Melayu. C-A-K-E dah. Ha. Kita panggil kuih kek. Dah kek tu bukan kuih. Ha? Mana ni? Dan kata kil. Ha. Dalam kitab banyak ni kata kil ni. Ini kita tak tahu, kita pekoh lagi banyak. Kata qil, lepas tu satu panah. Dan kata qil. Dalam kita pekoh ni kebiasaannya, apabila dikatakan kata qil, kebiasaannya adalah pandangan daif. Kebiasaanlah, bukan kesemuanya. Tapi itu tak jauhi dia gitu. Dan kata qil. Apa dia qil? Berkata oleh setengah ulama tu qil. Qila dikatakan. Dikatakan siapa yang berkata? Qala ba'dul ulama dengan makna berkata oleh setengah ulama. Bukan sepakat ni lah. Qil ni hak bukan sepakat ulama. Qil. Tapi kita mengaji kitab ni kena fahamlah qila tu apa apa. Oh ni saya biasa duduk contoh ni. Yang saya terdengar sendiri. Berhenti solat maghrib, jamak takdim dengan isyak dalam perjalanan. Adalah orang mengajar kuliah maghrib. Kita apa? Wallahu'alam lah. Tapi bunyi kita pekoh lah bunyi tu. Dan kata qil. Dia pun. Qil ni satu ulama yang nama qil dia kata. Syekh qil dia kata. Syekh Qil ni bukan sebarang syekh. Perkataan dia banyak dalam kitab-kitab ulama ambil. Oh, jadi Qil tu nama-nama orang, nama ulama. Dia pun Syekh Qil. Oh, tu kan dengar pun kita dengar luar ni, la ilaha illallah. Dia menari apa pula gitu. Kita belajar taknya jumpa lagi Syekh Qil ni. Tu buat ilmu baru tu, ilmu baru. Ilmu baru. Boleh jumpa ilmu baru. Witi semayang boleh jumpa ilmu baru. Kena-kena Qil ni nama ulama. Syekh Qil. Tapi Syekh Qil ni bukan sebarang syekh ni. Perkataan dia buka kitab mana pun ada perkataan Syekh Qil ni. Oh, dah kita ni Syekh Qil ni. Bukan sebarang syekh ni. Nama ulama Qil ni. Hak dia tiga orang hak depan tu, Allah Allah, saya tak maksud dalut luar je. Kata boleh tahan ni. Boleh ilmu baru dah malam ni. Kena-kena Qil tu nama ulama. Kita tak tahu selama ni. Tengok ke Qil lah ni berkata, dikatakan dengan makna berkata oleh setengah ulama. Kena-kena nama ulama Syekh ni. Qil ni nama ulama. Dia pun tambah Syekh Qil dia tambah.
Dah kan sebut syekh lah ulama ni yang kil-kil saja. Kata syekh kil. Qila tu dikatakan dengan makna berkata oleh setengah ulama, makna perkara ni bukan sepakat ulama. Maka kata kil bahawasanya perbuatan yakni amalan ibadah orang Qadariyah, orang Mu'tazilah gugurkan, yakni digugurkan, gugur yakni apa? Batal amal ibadahnya. Batal amal ibadah kerana tempat i'tikad mereka itu. Kerana pangkat kedudukan i'tikad tu salah. Kerana pangkat kedudukan i'tikad Qadariyah ni, i'tikad Mu'tazilah ni salah. Maka amal ibadah mereka gugur batal, tidak sah. Kata kil. Satu pandangan. Kata kil, ini pandangan yang kedua. Dia nak comel ada dang tu. Sebab dalam hak Arab ni, waqila dan kata kil. Ada dan. Itu satu pandangan. Kil, pandangan pertama, batal, gugur amal ibadah. Mereka yang berpegang dengan akidah, Qadariyah dan juga Mu'tazilah. Kenapa? Kerana tempat, kerana kedudukan. Kerana kedudukan i'tikad tu. Amal dia terkadang comel. Dia semayang, comel. Pekoh, comel. Hati dia ikhlas, tak ada kerana yang lain. Tapi batal kerana kedudukan i'tikad tu salah. Batal kerana kedudukan i'tikad dia salah. Dari segi amal dia, pekoh, comel, tasawuf, comel. Oh, batal. Kerana kedudukan i'tikad mereka. Tu kata setengah. Dan kata kil, kata setengah ulama, bahawasanya, amal, perbuatan, ibadah, gulungan Mu'tazilah, gulungan Qadariyah ni, tiada gugur akan amal mereka. Tiada gugur, mana tiada batas, sah. Tiada gugur ni dengan i'tikad mereka itu. Dengan i'tikad mereka itu tak batal. Tiada gugur ni dengan jumlah. Apa dengan jumlah? Dengan secara ijmal. Kita bilang cakap sah lah amal ibadah mereka. Bukan cara tafsir ni. Secara kasar. Macam mana amal ibadah Qadariyah Mu'tazilah ni? Tidak gugur. Manapa tidak batal. Dengan bahawa sah. Dengan i'tikad mereka itu, i'tikad salah. Tapi tidak gugur ni dengan jumlah manusia secara kasar lah. Sah. Kalau peralusi satu-satu pula, nak tuan nak terima macam mana kalau Qadariyah ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyirikkan Allah. Tak gugur macam mana? Dah sebut cara kasar. Amal ibadah dia tak gugur secara ijma ni. Secara ni dipanggil fil jumlah ay ala sabilil ijman. Cara kasar. Kalau jumlah pandak jumlah. Kan kita kan satu. Okey. Kita pun himpung berapa jumlah? Gitulah kalau perkataan kita kan. Jumlah tu satu perkataan jumlah ni. Tapi capur berapa capur tu kalau palusi? Badan ni. 100 jumlah dia. 100 ni capur ni kalau perinci. Keluarlah. Kesemuanya 100. Itu panggil jumlah. Kalau kita lah. Tapi kalau pecah balik jumlah, banyak mana capu? Banyaklah. Hak ni orang ni. Suku. Keluar jumlah, banyak ni. Itu jumlah. Maksud apa? Cara kasar. Cara kasarnya, banyak ni.
Tapi tuan masing-masing kan? Oh, tuan masing-masing. Kalau pecah balik, oh, banyaklah. Ini bagi orang ni, ni bagi orang ni, ni bagi orang ni, ni bagi orang ni. Ha, tapi cara kasarnya, ha, ada di sini. Tapi jumlah ni, dalam banyak-banyak-banyak tu, tak serupa pun kadang-kadang. Oh, ni molek sikit. Oh, ni kuah molek sikit. Oh, kalau perhalusi sungguh. Ha, tapi ibu cara kasar je. Ha, banyak ni jumlah. Ha, mana secara kasar, tidak gugur amal ibadah. Tak batal amal ibadah secara kasar. Ha, kalau nak rici sungguh, dalam keadaan diwak amal ibadah, malaikat catat dah sebesar akidah qadariyah mu'tazilah. Oh lah, duduk mana amal ibadah dia. Tapi dah ya, secara kasar amal ibadah tidak gugur. Tidak gugur, tidak gugur ni daripada pirak, daripada pirak, yakni pihak Islamnya. Ha, ni. Daripada pirak, yakni pirak ni, yakni pihak Islam. Ha, pirak ni puak Islam. Atas nama dia orang Islam, yakni orang Islam yang masih lagi sah iman atas pandangan ni. Kenapa tak gugur amal ibadah dia? Sebab dia orang Islam. Tapi Islam di sini kena kiranya iman. Sebab bicara akidah ni, ahli sunnah ke, mu'tazilah ke, qadariyah ke, bicara bab iman. Jadi dari segi pihak dia tu Islam yang ni beriman, iman dia sah kan? Kenapa nak gugur pahala dia? Sebab dia orang Islam. Ha, dia orang yang iman dia masih lagi sah. Ha, daripada pihak tu. Oleh kerana daripada pirak, daripada puak dia orang Islam. Dia masih lagi tergulung di kalangan orang Islam yang imannya masih lagi sah. Ha, maka tidak gugur, tak batal dengan bahawa sah amal ibadah, qadariyah dan juga mu'tazilah. Tapi dengan ijma' lah, dengan cara kasar. Kalau kita nak renung balik dengan dosa besar akidah salah tu, ha, tak sepikir panjang lah. Cara kasar, amal ibadah tiada gugur, tiada batal, yakni sah. Sebab apa? Sebab dia masih lagi di kalangan puak Islam. Jadi di sini ada dua pandangan pembicaraan berkaitan dengan perbuatan, amalan, ibadah, golongan qadariyah dan mu'tazilah. Qadariyah dan mu'tazilah ni, qadariyah ni khas, mu'tazilah ni umum. Qadariyah pun mu'tazilah juga. Yang terdahulu disebut qadariyah dan mu'tazilah. Ha, qadariyah dan mu'tazilah. Dia hak permulaan dahulu disebut berkaitan dengan ahlul mu'tazilah. Puak mu'tazilah dan qadariyah. Ya, apa beza mu'tazilah dan qadariyah ni? Dia mu'tazilah ni umum. Ha, dan kita dalam Qomah Marbawi, puak mu'tazilah ni dia kata 20. Bukan ada pandangan ulama lebih daripada 20, puluh-puluh mu'tazilahnya. Ha, di antara mu'tazilah tu ada satu golongan dinamakan dengan qadariyah. Ha, jadi mu'tazilah ni umum, qadariyah ni khas. Jadi macam mana amalan puak qadariyah? Macam mana amalan puak mu'tazilah yang lain? Puak mu'tazilah selain daripada qadariyah. Tajuk bicara hak berkaitan dengan jenis manusia ni. Manusia ni ada tiga jenis, kata Imam Ghazali rahimahullah. Salah satu daripada tiga jenis ni, ha, puak mu'tazilah, puak qadariyah. Mereka dalam amal ibadah mereka, mereka ujuk pada tiap-tiap kelakuan. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada zikrul minnah, ingat akan kurnia Allah. Sebab bagi mereka gerak diam belajar beramal bukan datang daripada perbuatan Allah, sebaliknya datang daripada perbuatan hamba sendiri. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang
gerak diam kita pada belajar wa amal ni, semua tu adalah qada qadar. Kesemuanya adalah keesaan Allah pada perbuatan. Ha, jadi orang ahli sunnah ni, ha, mereka akan sentiasa ingat boleh belajar ni hak Tuhan belaka. Boleh beramal ni hak Tuhan belaka. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa lebih. Ha, rasa tinggi. Ha, rasa mulia dengan ilmu dan amal. Tapi lebih tinggi mulia ilmu dan amal itu semua datang daripada Allah. Ha, maka ha, akan ha, ini tidak bersifat dengan sifat ujub. Adapun qadariyah ni dah hak dia sendiri. Ada ke tak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerak diam dia tu. Maka Mu'tazilah qadariyah dan juga Mu'tazilah ni dalam amal ibadah mereka ujub semata-mata. Jadi dalam amal ibadah Mu'tazilah ni hak ujub semata-mata tu terbatal lah. Tapi terbatal segera pun, segera ataupun tidak kan bicara dah dahulu kan. Ha, itu ni sebuah ujub dia. Ha, ni sebuah etikok dia tu. Batal ada amal ibadah. Ni sebuah etikok dia batal ke tau? Ha, hak pandang kedua ni, ni sebuah etikok dia tak batal. Tapi kalau balik semula kepada ni sebuah ujub dia, ha, gugur pahala. Ha, gugur pahala dengan ujub dia tu. Jadi keluar dua pandangan ni, hak amal ibadah qadariyah, amal ibadah Mu'tazilah ni sebab ulama sendiri berbeza pandangan. Contoh kita pergi pada qadariyah. Satu pandangan Mu'tazilah qadariyah ni tapi imam tidak sah. Tapi zahir dia orang Islam. Tapi kafir di sisi Allah. Bila kafir, maka pandangan pertama lah gugur, batal, tidak sah amal ibadat, dah kafir. Pandangan yang kedua ni, kerana satu pandangan ulama, qadariyah ni contohnya, akidah dia imam dia masih lagi sah. Tapi fasik lagi mubtadi', pegangan yang besar-besar, pegangan yang bid'ah. Tapi apabila qadariyah masih lagi di kalangan puak Islam, yani Islam yang beriman, maka amal ibadah tidak gugur lah. Sah lah amal ibadah dia. Ha, ni cara kasar. Sah amal ibadah, tak gugur. Kalau kita perici pula, pahala dia ada ke tak? Ha, tu kena perici lah pula tu. Oh, ni cara jumlah je ni. Cara jumlah. Cara kasarnya, amal ibadah qadariyah ni, dia ha, tidak gugur dengan bahawa tak batal. Eh, tengok salah. Dah batal. Tak gugur, tak batal. Ini kira dengan cara kasar. Kenapa tak gubatah? Kerana dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam yang beriman daripada Perak, yakni puak Islamnya. Jadi amal ibadah dia tidak gu, tidak batal. Cara kasar. Cara pici pula macam mana dengan pahala. Gugu batal ke dok? Dia dua perkara. Yang pertama, sah ataupun tidak. Yang kedua, berpahala ataupun tidak. Ini dua peringkat. Yang pertama, sah ataupun tidak. Sah, berpahala ataupun tidak. Sebab gugur ni terkadang dengan makna tak sah daripada awal. Gugur dengan makna sah tapi gugur pahala. Batal pahala. Macam contoh kita bicara sekarang, ujub. Riak ujub. Riak ujub, amal ibadah sah. Amal ibadah sah, tak gugur, sah. Tapi pahalanya gugur. Dengan bahawa amal ibadah serta ujub serta riak yang sah tadi, bertaubah kemudian, tidak kena buat semula. Ha, nak sah ni mari mana nak sah ni? Mari daripada iman yang pertama, mari daripada pekoh yang kedua. Orang semayang, orang puasa pergi Mekah, iman dia sah, pekoh dia comel, sah semayang, puasa, haji sah.
Kemudian hati dia macam mana? Itu pahala. Tiba-tiba dia pergi Mekah, akidah dia comel, pekoh haji dia comel, tapi dia pergi Mekah ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita katalah kerana orang semata-mata, kerana malu orang duk tanya bila nak pergi Mekah, kerana malu orang tersalah panggil, wana ayah haji dah tua dah, duit banyak, mesti orang jangka dia ayah haji. Orang panggil ayah haji, malu ramai orang panggil saya haji dah, rambut berubang dah ayah haji apa lagi, duit banyak kan, takkan rambut berubang duit banyak tak pergi Mekah lagi, tak pernah sabar. Malu orang dah panggil ayah haji pergi Mekah, pergi Mekah. Mekah kenapa? Kerana orang contoh, kerana orang nak pergi Mekah. Ni kadang pergi Mekah ni dia buat wajib-wajib je, berjemaah dia nak pergi ke berjemaah Masjidil Haram tu syarat sah haji. Ada syarat sah haji berjemaah di Masjidil Haram? Tak ada. Lepas tu semayang di hotel pun 100,000 juga. Memanglah 100,000 ni bukan mayang Masjidil Haram, 100,000 ni sebab di tanah suci Mekah tu 100,000 ganjaran. Tapi semayang di Masjidil Haram itu lain pula tu. Dia kata di hotel boleh 100,000, tidak peduli, cepat-cepat nak balik. Duk sibuk kerja lagi. Dia sibuk kerja lagi, dia hanya menyempurnakan rukun je. Mana apa kita yang kata orang pergi gini ni, orang pergi Mekah tak ikhlas, yang kata gitu pula kan, ada orang kan, dia orang sibuk dengan tugas-tugas ni, dia banyak tanggungjawab. Contohnya dia orang berharta, dia akan cari hak maha yang mana dia boleh pergi dalam masa yang paling singkat, dan kadang hanya menyempurnakan rukun-rukun haji. Ni pergi Mekah ni kerana nak dapat pangkat haji, bukan sebab dia ada lagi tugas-tugas ni besar di tempat dia, tugas dalam bab agama ke. Sebab apa? Itu tugas dalam bab agama tu hak mutaaddi, hak orang ambil manfaat, hak dia buat amal ibadah banyak. Mekah tu al-qasir, ibadah dia sendiri. Maka dia nak tuju kepada amal ibadah yang bawa manfaat orang ramai lebih besar daripada nak fokus ibadah peribadi. Al-muta'addi khair al-qasir, tu kaedah dia. Jadi dia banyak tanggungjawab kampung ni dalam bab agama ke, dalam bab kehidupan masyarakat ke, tugas dia itu semua kerja agama belaka. Itu kerja agama. Maka dia pergi Mekah tu kerana kewajipan diri dia. Selain daripada tu, amal ibadah sunat belaka dah, bukan wajib. Ada ni hak lain tu, amal ibadah sunat belaka dah. Hak di kampung ni amal ibadah wajib, tanggungjawab dia, tambahan pula manfaat umum. Maka dia hanya fokus untuk selesai kewajipan dia, kemudian dia nak balik kampung nak fokus bertugas dia yang manfaat lebih luas. Ini lagi besar pahala walaupun duduk Mekah sekejap pun, walaupun duduk Mekah sekejap. Sebab ni kampung ni dia menjalankan tugas yang berkaitan dengan tuntutan agama ataupun tugas dunia yang bertanggungjawab dia, yang bawa manfaat orang ramai, itu lagi besar pahala. Ada orang pergi Mekah gitu, pergi Mekah sekadar nak lepas kewajipan hak rukuk Islam tu. Kita boleh katalah orang pergi Mekah macam tu bukan kerana Allah yang kata gitu. Hak saya cerita tadi memang bukan kerana Allah, memang bukan kerana Allah. Macam haji dia, akidah dia betul ke tak? Betul. Pekoh haji dia betul ke tak? Betul. Sah lah. Hati dia riak bukan kerana Allah, patah pahala. Tapi sah dah haji, sah, tertunai dah kewajipan, tertunai kewajipan. Kemudian dia bertaubah kembali daripada riak dia tu, wajib tak dia kena pergi Mekah semula? Tak wajib, sebab dia sudah tertunai kewajipan. Sebab nak sah ni akidah kena comel, fiqh kena comel. Nilai yang pahala bergantung pada keikhlasan pula hati. Tapi kalau akidah dak comel, pekoh comel macam mana pun, tak sah comel macam mana, dak sah daripada awal-awal. Akidah comel, pekoh tak betul, rukun haji tak lengkap, hati ikhlas tak sah juga. Nak sah dengan akidah comel, pekoh comel, barulah sah tertunai.
Nak berpahala, pergi pada keikhlasan. Ini kita bicara bab pahala yang lengkap lah. Dengan semata-mata perbuatan, itu pahala dah, sebab itu benda wajib. Mana kalau pergi Mekah, pekoh haji dia comel. Khusu. Pekoh haji dia comel, pergi Mekah memang kena Allah. Tapi akidah macam mana? Akidah kemah ke tak nak pergi Mekah? Tak peduli bab akidah. Berpegang dengan akidah yang terpesung. Terpesung kat mana? Kalau qadariyah, khilaf ulama. Ada hak terpesung, hak kafir, ijma' ulama, memang hajinya tidak sah. Bertaubah kemudian, dia kena pergi Mekah semula. Tak ada lagi haji dia. Nak pergi Mekah, kemah akidah. Bukan hanya kemah hukum pekoh haji saja. Orang sekarang nak pergi Mekah, kemah hukum pekoh, rukun haji saja. Wajib haji saja. Tapi hukum akidah, nak pergi Mekah? Jadi kalaulah wa amal ibadah ni akidah qadariyah mu'tazilah. Pandangan pertama memang gugur, tidak sah, sebab pandangan ni kata kapi, imam tidak sah. Tapi pandangan yang muktamad, pandangan yang kedua. Tiada gugur akan amal dengan isbat i'tiqad mereka itu, tiada gugur dengan jumlah saya kasalah. Tiada gugur sebab apa? Daripada pihak, daripada pirak, yang ni pihak Islamnya. Daripada pihak Islam dia tu. Sebab apa? Masa lagi dihukumkan orang Islam, yang iman masih lagi sah. Ini pandangan muktamad. Tiada gugur, tiada gugur ni, dari sudut etikok dia tu. Tiada gugur dengan etikok, dengan sebab etikok. Tiada gugur pun dengan jumlah secara ijma, secara kasar. Tiada gugur ni hingga ditentukan tiap-tiap amal dengan ujungnya. Hingga ditentu, bukan dituntut, ditentu. Hingga ditentu. Hatta yakhussa, hingga ditentukan. Hatta yakhussa, hingga ditentukan. Kulla amalin, akan tiap-tiap amal bi'ijabin, dengan sebab ujub mereka. Mana itu? Hingga ditentu, bukan dituntut. Hak Rumi macam mana? Dituntut. Dah tak ditentu. Bukan dituntut. Tiada gugur, tiada gugur ni hingga ditentukan tiap-tiap amal dengan ujubnya. Akhir pada amal lah pula. Tak gugur ni sah dengan ni sebuah etikad dia. Kalau kita tuju pula ni sebuah ujub dia, ni sebuah riak dia, tu buat lain pula. Makna sekarang ni tiada gugur ni sebuah dia orang Islam. Yang masih sah iman dengan bahawa tak gugur amal, sah amal. Tiada gugur, tiada gugur ni hingga ditentukan tiap-tiap amal dengan ujuk. Rekir apa pula? Oh ni ujuk riak, oh ni ujuk riak tiap-tiap amal tu. Gugur juga pahala dengan riak ujuk tu. Jadi tak gugur tu, tak gugur oleh kerana pegangan dia salah. Tapi dia pihak di masa lagi orang Islam yang beriman. Mana apa sini? Amal ibadah dia sah. Tapi dengan sebab ujuk ke, sebab riak ke, dengan sifat-sifat yang lain, gugur juga, batal juga, batal pahala. Gugur pahala. Tapi hak kata tak gugur dengan sebab etikok tu pun, tu pada jumlah, pada cara kasar je. Kalau nak tilik balik, tak kena ni, tak soh ni, orang syirik ni. Gitu. Tapi cara kasar, tak gugur. Sebab dia, masa lagi, puak Islam. Mana apa? Iman dia masa lagi sah atas pandangan muktamad. Yakni perbuatan yang ada i'tiqad oleh mereka itu kudrah yang baharu memberi bekas dengan sendirinya, tiada dengan kudrah Tuhan. Ni nak pergi kepada hak i'tiqad qadariyah ni. Nak pergi kepada i'tiqad qadariyah. Nak pergi kepada bicara i'tiqad qadariyah.
seperti seperti dia, kalau tu dipanggil kaf li tanzir, bandingan seperti ya sini wa yakni Arab dia datangkan dengan kaf kama annal i'tiqada, kalau Arab sini dak ni yakni perbuatan yang ada i'tiqa oleh mereka itu, mereka itu qadariyah kudrah yang baharu memberi bekas dengan sendirinya, dengan sendiri kudrah yang baharu tiada, ini tiada memberi bekas dengan kudrah Tuhan. Ini dia qadariyah, ni qadariyah yakni perbuatan yang ada i'tiqa oleh mereka itu. Mana i'tiqa qadariyah ni? Kudrah yang baharu, dia panggil kudrah hadisah. Dia ada dua kudrah. Satu kudrah qadimah, atau sifat yang ketujuh. Dia ada 20 sifat. Kudrah yang qadim. Di hamba ada kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Kita ingat tu. Kudrah Allah, kudrah yang qadimah, kudrah yang sediakala, kudrah hamba, kudrah yang hadisah. Hamba-hamba ni merangkumi manusia, jin, malaikat yang ada perbuatan ikhtiari, perbuatan yang pilihan. Hamba memilih, jin memilih, malaikat memilih. Tapi malaikat memilih secara matbu', secara tabii, Tuhan buat gitu dah. Malaikat akan pilih buat perkara baik. Dia pilih, pilih secara matbu' malaikat ni, secara semula jadi, secara jibilun, dia panggil jibilium, dia panggil secara semula jadilah. Semula jadi ni bukan kata lepas daripada Allah Ta'ala, mana Tuhan jadi dia gitu dah. Jadi hamba-hamba ni manusia, jin dan malaikat tu hamba. Jadi qadariyah ni berpegang kudrah yang baharu yang ada pada diri hamba tu. Kudrah tu memberi bekah, menjadikan. Kudrah tu yang membekah. Jadi kudrah wibekah ni wibekah dengan sendirinya. Wibekah dengan sendiri. Secara hakiki dia gitu. Memang kudrah tenaga di hamba ni yang wibekah dengan sendiri. Wibekah ni secara semula secara hakiki. Memang hamba wibekah. Hamba yang menjadikan. Bila hamba bekah, hamba yang muasir. Muasir bekah hakiki Allah Ta'ala. Ada-ada. Ni hamba-hamba sendiri. Yang bekah. Hamba sendiri. Tiada dengan kudrah Allah Ta'ala. Bukan Allah yang bekah. Tiada yang tadi bekah dengan kudrah Allah. Bukan kudrah Allah yang bekah. Semata-mata kudrah yang baharu yang ada pada diri hamba yang bekah. Membekah ni muasir. Yang membekah. Di muasir hakiki kita ada sunnah. Hanyalah Allah Ta'ala. Ada. Ini muasir di sini. Yang membekah di sini. Secara hakikinya adalah perbuatan hamba sendiri yang membekah. Yang menjadikan. Ini panggil syirik ni. Ini nak cerita qadariyah. Pegangan dia gitu. Pegang qadariyah ni. Dia... Nama-nama pun penting kau. Kita nak tahu juga nama-nama tu. Kenapa nama qadariyah? Adakah mereka yang mengisytiharkan nama qadariyah? Tidak. Mereka mengaku mereka ahli sunnah. Ulama ahli sunnah lah nak kenal puak ni, puak ni, puak qadariyah ni. Qadariyah mana apa? Qadariyah makna kudrah hamba berbekah. Dia kalau nak ikut gok kudriyah, tapi dia qadar ke kudrah ke sama je di masdar. Masdar belaka. Qadarun, qadrun, kudratun tu masdar belaka. Jadi sekarang ni kenapa timbul nama qadariyah? Sebab puak ni berpegang qadar, yang ni kudrah hamba memberi bekah. Ini puak ni puak apa? Puak kudrah hamba. Ha, tu qadar tu kudrah hamba lah tu.